Assalamualaikum. Okey, untuk kali ini saya nak mencari bangunan Freemason di dua lokasi yang berbeza di Perak, iaitu satu di Taiping dan satu di Ipoh. Ada 12 lokasi Freemason di Malaysia ni dan ada dua di Perak. So sekarang ni saya nak pergi di Taiping dulu dan kemudian saya akan ke Ipoh Perak untuk mencari bangunan Freemason ataupun Freemason Lodge. Okey, Perak Jubilee Lodge Taiping ni ditubuhkan pada 14 April tahun 1888. Dan kalau kita tengok bangunan asal dia tadi, bahagian tingkat atas tu kayu dan bawah dia adalah batu. So ini adalah bangunan yang terbaru tahun 2019. Dia makin besar. Kalau tengok keliling dia pun sunyi. So kita jalan dekat luar saja. Nak masuk dalam tu tak berani. Lagipun berpagar dan ada CCTV dan ada anjing dekat sebelah tepi tu. So kita tengok dekat luar saja. Dari tahun 1907, Kinta Lodge sentiasa berpindah randah sehinggalah tahun 1930 ataupun 1931. Lodge ini mendapat satu bangunan yang kekal iaitu di Tiger Lane. Okey, sekarang ni kita ada di Tiger Lane Ipoh. Lokasi Masonic Hall ataupun Kinta Lodge 2019 yang terkini. Bunyi agak sedikit bising sebab bangunan ni memang terletak betul-betul di hadapan jalan raya, dekat dengan traffic light. So saya mohon maaf sekiranya bunyi ni memang membingitkan telinga. Bangunan ni tak boleh nak masuk, berpagar dan ada CCTV. Saya nak berhenti lama-lama pun tak berani. So kita lalu dekat depan dia je lah, tengok keadaan bangunan tu macam mana. Jadi lodge yang sekarang ni dibina oleh dan direka oleh GC Boucher & Co dan bukannya BM Iverson seperti yang mana kebanyakan orang fikirkan. So yang lain-lain tu sebelum ni adalah mereka menumpang sahaja untuk dijadikan lodge sementara. So inilah dia Kinta Lodge di Ipoh di Tiger Lane. So jom kita balik.